Hai Ren, kali ini kami akan menjabarkan keempat perang dunia shinobi yang ada di dunia Naruto. Seperti apa? Check it out. Perang dunia pertama. Secara garis besar, perang dunia pertama shinobi dipicu oleh peristiwa penyerbuan Kinkaku dan Ginkaku dalam pertemuan Hokage kedua dan Raikage kedua yang menyebabkan Raikage kedua tewas. Tapi jauh sebelum itu, perang ini juga dipicu karena pertemuan kelima kage generasi pertama yang diadakan oleh Hokage pertama Hashirama telah gagal dan tidak memenuhi kesepakatan. Kelima negara besar menjadi peserta dari perang ini dan perang berakhir setelah seluruh negara menerima kerusakan parah dan menandatangani perjanjian perdamaian. Oh ya, perang dunia pertama ini juga menewaskan Tobirama Senju Hokage kedua. Perang dunia kedua. Tak lama setelah berakhirnya perang dunia pertama, perang dunia kembali pecah oleh ketegangan antara negara besar. Lebih banyak korban dan kerusakan yang dirugikan akibat perang ini, bahkan warga sipil juga menjadi korban. Tak hanya kelima negara besar, negara-negara kecil kali ini turut ambil peran dalam perang dunia kedua ini. Seperti Amegakure yang pemimpinnya Hanzo Salamander ketika perang memberi julukan Sanin kepada trio jenius Konoha yang dihadapinya. Perang kemudian kembali berakhir dengan adanya perjanjian perdamaian. Perang dunia ketiga dimulai dan makin banyak medan pertempuran terletak di negara kecil. Negara kecil juga semakin mencolok di perang ini, apalagi karena adanya perang sipil antar Akatsuki melawan pemerintahan Hanzo yang di dalamnya ada campur tangan dari Anbuni milik Danzo Shimura dari Konoha. Negara besar yang paling aktif dalam perang kali ini adalah tiga negara yang mengapit Amegakure, yaitu Sunagakure, Iwagakure, dan Konohagakure. Minato Namikaze yang nantinya akan jadi Hokage keempat dikenang sebagai pahlawan di perang ini karena telah menghancurkan jabatan Kanabi maupun mengalahkan ratusan shinobi Iwagakure. Perang dunia ketiga akhirnya usai kembali dengan janji damai. Setelah bertahun-tahun berakhirnya perang dunia ketiga, perang dunia keempat dimulai dengan cukup unik. Melibatkan tim aliansi shinobi yang terdiri atas kelima negara besar plus negara Tetsu Samurai berjumlah 70.000 pasukan melawan Akatsuki yang terdiri atas 100.000 pasukan Zetsu Putih ditambah dengan Edo Tensei. Yang unik lainnya adalah shinobi-shinobi yang pernah ikut ketiga perang sebelumnya karena dibangkitkan dengan Edo Tensei oleh Kabuto. Tak ketinggalan, semua Kage maupun semua Biju juga terlibat di perang ini. Bahkan nenek moyang shinobi Kaguya menjadi musuh utama dalam perang dunia shinobi keempat. Korban dari tim aliansi shinobi ditaksir kemungkinan lebih dari setengah jumlah pasukan, dan pasukan Akatsuki hanya menyisakan Yakushi Kabuto. Perang ini dideklarasikan oleh Obito Uchiha ketika pertemuan lima Kage di negara Tetsu. Walau begitu, ini merupakan perang tersingkat karena hanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari. Tsukinome Keikaku ni tsuite da.